sebagai seorang ibu ya, kita kan pasti khawatir tuh kalau anak sakit. Terus saya coba eksperimen sendiri, cari-cari tentang essential oil. Nah, dari situ saya coba-coba formulasi, meracik sendiri untuk anak saya. Jadi segala sesuatu yang natural pasti lebih bagus buat badan kita. Saya pengen membagikan kebaikan yang keluarga saya sendiri udah rasakan itu buat orang lain. Jadi saya ngerasa kalau sesuatu itu baik buat keluarga saya sendiri, itu pasti baik juga buat orang lain. Pakai Intimo ini imun booster. Jadi imun booster ini roller untuk ningkatin daya tahan tubuh. Jadi kalau lagi sakit itu supaya lebih cepat sembuh, melawan virus dan bakteri secara umum. Terus kalau sekitar kita lagi ada yang sakit, misalkan mau traveling naik pesawat atau kereta, itu bisa juga dipakai untuk mencegah sakit. Nah, ini Timo, anak saya yang gede yang tadi saya cerita itu dulunya asma. Sekarang ini karena adiknya lagi batuk pilek, jadi saya mau pakaiin dia imun booster juga. Sini Timo, belakang kuping. Sini. Terus punggung, balik. Udah. Ya, ini untuk ningkatin daya tahan tubuh. Mau ngeracik bahan yang untuk inhaler Focus On. Ini 100% dari essential oil yang dihirup. Jadi pertamanya itu karena kebutuhan sendiri sih, sebetulnya kebutuhan keluarga. Jadi kalau sebagai seorang ibu ya, kita kan pasti khawatir tuh kalau anak sakit. Anak saya yang pertama itu, Timothy, sekarang 6,5 tahun, dia asma karena turunan dari saya alergi, papahnya juga alergi. Kalau asma itu kan terapi tradisionalnya itu dengan steroid, inhalasi steroid kalau ke dokter. Sedangkan itu kan banyak side effect-nya. Dipakai pengobatan steroid pun nggak boleh terus-terusan, cuma ada maksimalnya gitu, cuma beberapa hari, karena ya side effect-nya nggak baik lah buat badan. Nah, sudah terus-terusan kayak gitu itu waktu dia umur 2,5, akhirnya saya pengen coba alternatif yang lain gitu, yang lebih natural, yang nggak banyak side effect-nya. Jadi waktu itu saya coba eksperimen sendiri, cari-cari tentang essential oil yang dipakai sebagai aromaterapi. Nah, dari situ saya coba-coba formulasi, meracik sendiri untuk anak saya. Ternyata harus banyak yang dipelajari. Tapi sesudah itu, lumayan anak saya membaik. Dan jadi saya meracik-racik lagi yang lain. Pertamanya untuk kebutuhan keluarga sendiri aja tadinya. Ada yang untuk eksim, ada yang untuk deodoran. Kalau produk kimia itu, yang jelas secara langsung pada proses pembuatannya sendiri pasti akan ada limbah. Dan limbah ini akan jatuhnya ke lingkungan kita sendiri juga. Baik dia akan mempengaruhi kondisi tanah atau kondisi air, itu pasti akan pengaruh ke bumi kita. Selain itu, terhadap badan kita sendiri, seperti misalkan steroid yang tadi saya bilang.
ada yang disebut namanya steroid addiction. Jadi kalau orang udah kecanduan steroid, itu bukan berarti pengen terus pakai ya. Tapi kalau dia nggak pakai steroid itu, akan jadi penyakitnya itu. Dan kalau dia pakai terus steroid, baik berupa krim maupun inhalasi, itu bisa mempengaruhi kulit, struktur tulang, dan kondisi mental juga. Jadi orang bisa kurus, bisa lemah gitu. Salah satu contoh yang cukup dramatis ya. Terus seperti misalkan alum. Alum ini salah satu bahan yang umum ada di deodoran komersil. Meskipun research-nya belum konklusif ya, belum pasti, tapi alum ini ada indikasi bahwa bisa menyebabkan kanker. Nah, tapi kita apakah kita mau gitu mengambil resiko itu? Meskipun belum pasti ya. Apakah kita mau mengambil resiko itu memakai produk yang bisa kemungkinan menyebabkan kanker di badan kita? Kalau ada alternatif alami yang tidak ada resiko itu gitu. Jadi ini inhaler, salah satu inhaler series kita ini namanya Focus On. Jadi inhaler ini dipakai untuk meningkatkan konsentrasi dan aman juga untuk anak berkebutuhan khusus seperti misalkan yang ADHD atau autis, terus misalkan orang yang mau meeting penting, presentasi, atau menghadapi ujian, penting banget. Nah, cara pakai inhaler ini, semua jenis inhaler sama cara pakainya. Jadi buka, terus kita tutup sebelah hidung. Hirup yang dalam, ulangi sebelahnya. Lalu sekali lagi. Nah, terus tutup. Efeknya mulai kerasa kurang lebih 10 sampai 30 menit sesudah dipakai. Di Focus On ini sendiri, di dalamnya komposisi IO-nya ada 7 jenis IO yang berbeda-beda. Nah, setiap formulasi pasti beda, tapi khusus yang Focus On ini ada 7 jenis IO di dalamnya. Kan sebetulnya pengganti obat kimia ya. Kalau obat kimia itu asalnya sendiri dari mana? Sebetulnya asalnya dari bahan-bahan natural yang, oh misalkan mentol, ada fungsinya untuk ini. Mentol itu dari peppermint misalkan. Diambil mentolnya saja, diekstrak untuk jadi obat. Gitu. Nah, dan itu dari kimia sintetis. Sedangkan kalau aromaterapi essential oil itu, yang terkandung di dalamnya karena semuanya murni dari tanaman, itu adalah kimia organik. Jadi yang dicerna oleh badan kita, baik obat maupun essential oil itu, pasti akan lebih mudah dicerna yang organik. Karena bahan dasarnya, komposisinya sama dengan komposisi yang ada di tubuh kita. Jadi segala sesuatu yang natural pasti lebih bagus buat badan kita, lebih sedikit juga side effect-nya. Tuhan, dia tuh sekarang ini udah nggak pernah kambuh lagi asmanya. Jadi waktu itu sampai saya cari formula yang cocok untuk dia itu kurang lebih 3-4 bulan. Jadi ini mungkin nggak cocok, akhirnya saya ganti lagi. Dan sejak saat itu dia tuh trigger asmanya kalau batuk. Jadi selama batuknya sembuh dan nggak berkepanjangan, nggak akan sampai jadi asma. Jadi untuk asma itu treatmentnya nggak bisa digeneralisasi semua orang sama. Jadi asal dia batuknya sembuh, asma nggak akan kambuh. Nah, saya mengobati batuknya. Sekarang ini jadi produk kita yang namanya Breathe Balm. Jadi bentuknya balsam diolesin ke dada dan ke bawah hidung kalau lagi batuk pilek atau flu. Jadi nggak pernah minum obat lagi sekarang kita sekeluarga, jarang sekali. Hmm.
Ini lagi bikin bugs away spray. Jadi spray anti nyamuk yang bisa dipakai langsung ke kulit. Dia aman, dosisnya ini aman untuk anak 2 tahun ke atas. Jadi bahan-bahan kita itu 100% natural dan alami, semuanya dari tanaman kecuali lilin lebah. Lilin lebah itu pun tidak ada yang dari hewannya ya, dan sama sekali tidak ada yang berupa sintetis atau kimia sintetis. Jadi yang jelas itu aman buat badan, aman buat lingkungan, dan kita tidak ada limbah sama sekali. Semua bahan yang kita pakai, raw materials-nya, bahan mentahnya, akan full jadi hasil produk jadi. Gitu. Jadi tidak ada sisanya sama sekali. Nah, jadi aromaterapi itu sebetulnya segala bentuk terapi yang menggunakan essential oil. Jadi bentuknya sendiri bisa macam-macam, bisa essential oil murninya kita tetesin ke diffuser untuk jadi uap yang bisa kita hirup gitu ya, baik seruangan maupun langsung. Bisa juga dilarutkan dalam berbagai media. Nah, kalau untuk pemakaian ke kulit itu nggak boleh ditetesin langsung, jadi harus dicampur dulu. Ini preservatif. Jadi untuk produk sendiri yang berbahan dasar, yang ada bahan mengandung air, itu pasti harus menggunakan pengawet. Pengawet ini karena air itu tempat berkembang biak untuk mikroorganisme, baik jamur, bakteri, virus. Nah, sedangkan kalau yang bahan dasarnya minyak, itu nggak perlu sama sekali pengawet, cuma perlu antioksidan. Pengawetnya, saya tadi bilang bahan pigmi itu semuanya 100% natural. Jadi pengawetnya sendiri pun 100% natural, dia derive dari bahan-bahan yang dari tanaman. Pertamanya waktu saya mulai, tadinya biasa cari info di internet. Tapi ternyata infonya simpang siur, banyak yang berbeda gitu. Nah, karena ini kan masalahnya untuk anak ya. Mungkin kalau untuk diri sendiri saya lebih cuek, tapi karena untuk anak, jadi saya merasa ini harus benar-benar jelas nih, formulasinya yang jelas harus aman untuk anak-anak. Jadi akhirnya saya beli beberapa buku referensi, terus waktu itu sempat ikut workshop juga di Indonesia, dan akhirnya sudah udah dapat ilmu itu, baru formulasi gitu. Nah, sedangkan hubungannya dengan background pendidikan sendiri, saya itu sebetulnya psikologi. S1-nya itu di psikologi. Nah, nyambungnya sama aromaterapi ini sebetulnya lumayan ketat hubungannya, karena aromaterapi itu sangat baik untuk kondisi mental. Jadi karena aromaterapi ini molekulnya sangat kecil, jadi dia itu bisa mempengaruhi otak secara langsung. Dia itu menembus barrier, batas antara darah dan otak, karena molekulnya sangat kecil. Jadi kalau kita masalah emosi, mood, masalah kejiwaan gitu, dengan essential oil ini bisa sangat-sangat dibantu. Nah, itu hubungannya ke psikologi kalau menurut saya. Terus kan banyak hubungannya ke anatomi, biologi, dan fisiologi juga. Nah, kebetulan universitas tempat saya belajar psikologi itu, tempat saya kuliah, memang fokusnya lebih di biological dan scientific psychology. Jadi nyambung banget sebetulnya di situnya. Nggak nyangka juga sih bakal akhirnya ke aromaterapi. EO itu singkatan dari essential oil. Essential oil ini adalah komponen kimia organik dari tanaman. Jadi semua tanaman di sekitar kita yang
kalau kita cium itu ada aromanya, itu bisa diambil essential oilnya. Seperti misalkan sereh, terus kayu manis, ada IO-nya, itu caranya biasanya disuling. Jadi dari disuling itu dipanasin sampai menguap, dan dari penguapan itu dia akan didinginkan. Dari situ komponen, dia akan terpisah, essential oil ini dan air dan bahan-bahan lain karena lebih berat, dia akan memisah. Essential oil ini nggak akan bercampur dengan air. Jadi kenapa essential oil juga nggak boleh, kalau kita mau pakai ke badan itu nggak boleh dicampurnya dengan air, karena dia nggak akan larut. Nah, jadi essential oil ini yang sesudah disuling itu dia komponennya adalah komponen kimia organik yang molekulnya sangat kecil, jadi dia gampang menguap, terus masing-masing memiliki efek terapi buat badan kita. Jadi aromaterapi itu kalau yang orang umum pikir kan kayak wangi-wangian ya. Sebetulnya bukan, aromaterapi itu studi tentang essential oil sebagai terapi, karena namanya pun ada terapi, itu untuk menyembuhkan. Jadi seperti terapi alternatif lainnya lah, homeopati, akupuntur gitu, itu untuk menyembuhkan, dan bahan dasarnya adalah essential oil dari tanaman. Sebagian besar essential oil yang kita pakai ini saya source lokal, tapi ada juga essential oil yang memang harus import karena tanamannya sendiri itu tidak tumbuh secara domestik di Indonesia. Jadi kalau tanaman itu, dia sangat bergantung pada iklim, tanah, dan kondisi lingkungan. Dan ada beberapa tanaman yang memang tidak bisa tumbuh di Indonesia, seperti lavender yang di high altitude, di gunung, terus beberapa jenis pohon-pohon pinus, misalkan fir needle, gitu. Jadi kalau saya kan memang fokusnya aromaterapi ini lebih untuk kesehatan. Selain itu, sudah saya mempelajari aromaterapi sendiri, saya merasa ini di luar scope saya untuk belajar sendiri. Soalnya banyak banget, baik dari itu komposisi kimia, terus safety-nya, safety usage-nya, dan lain-lain gitu. Juga bentuk pemakaiannya, jalur pemakaiannya lewat mana yang lebih baik untuk kondisi tertentu. Nah, saya merasa saya memang perlu mendapatkan satu sertifikasi. Saya rasa saya juga perlu kualifikasi sebagai aromaterapis, apalagi kalau memang saya, cita-cita saya itu ingin menjadikan aromaterapi ini sebagai profesi alternatif terapi yang memang diakui di Indonesia. Nah, jadi saya ngambil program lagi, sertifikasi Scholars Program, sebagai nantinya sebagai clinical aromaterapis yang akan diakui di seluruh dunia. Nanti itu akan ada tesnya, dan akan submit aplikasi juga ke NAHA, ke National Aromatherapy Association di Amerika. Awalnya sih waktu dibilangin kayak gitu, keluarga yang menyarankan ngelihatnya dari segi bisnis ya, kelihatannya ini jadi bisa jadi suatu bisnis yang bagus gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya udah merasakan manfaatnya. Saya pengen membagikan kebaikan yang keluarga saya sendiri udah rasakan gitu buat orang lain. Jadi saya ngerasa
kalau sesuatu itu baik buat keluarga saya sendiri, itu pasti baik juga buat orang lain. Apalagi saya merasakan sendiri sebagai orang tua yang concern dengan keluarganya, itu tuh jadi sesuatu yang sangat penting. Dan saya tuh memang paling seneng kalau ada testimoni dari orang, wah, saya ini kebantu banget loh sama produk Pikmi yang ini. Itu jadi satu reward yang luar biasa buat saya, lebih daripada keuntungannya ya, maksudnya keuntungan secara uangnya gitu. Saya sendiri hobinya hobi baca dan saya senang hobi nulis gitu ya. Terus saya merasa kalau suatu produk namanya unik itu udah langsung bikin orang pengen tahu ini apa sih gitu. Nah, seperti salah satu produk yang paling banyak ditanya sama orang itu Bye Bye Laper. Bye Bye Laper itu inhaler untuk mengurangi nafsu ngemil sebetulnya. Nah, begitu dengar namanya, sebetulnya dia tidak menghilangkan rasa lapar. Tapi orang tertarik kan dengan Bye Bye Laper ini dan dia mendeskripsikan produk itu sebetulnya. Jadi dari awal, semua produk saya kalau saya namain itu prosesnya lumayan lama. Jadi sampai saya dapat inspirasi untuk namanya itu, saya benar-benar cari yang namanya cocok gitu. Seperti misalkan ada spray untuk orang yang susah tidur, namanya Dreamland Ticket. Jadi tiket menuju negeri mimpi. Kalau orang lihat kan lucu ya, udah menarik gitu dari namanya. Terus untuk toner wajah, namanya Morning Dew, embun pagi. Jadi melambangkan itu kesegaran gitu, karena begitu disemprotkan kita akan terasa segar, seperti benar-benar terasa seperti kesegaran pagi gitu. Kita masing-masing hidup di dunia ini ada usianya ya, ada batasnya dan kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil gitu. Jadi menurut saya dibandingkan apapun, dibandingkan itu harta, reputasi, kesuksesan, jauh lebih penting adalah kesehatan dan legacy apa yang kita tinggalkan sesudah kita nggak ada. Jadi kalau kita bisa menjaga kesehatan kita dan terutama kesehatan anak-anak serta keluarga kita, itu sudah menjadi suatu legacy dan jejak langkah yang kita tinggalkan di bumi kita ini, itu juga akan menjadi legacy gitu buat anak cucu dan keturunan dan generasi di bawah kita selanjutnya. Jadi selama kita bisa, kita lakukan apa yang kita bisa meskipun saya cuma sendiri, tapi it starts from me gitu. Saya ingin membagikan kebaikan alami itu untuk seluruh masyarakat di Indonesia.